Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini jumpa lagi dengan channel saya Mursyita Wahid. Matur nuwun jenengan semua masih mengklik video saya. Mudah-mudahan jenengan semua pada sore hari ini tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, berkah dunia dan akhirat. Baiklah kawan-kawan, alhamdulillah pada hari ini saya mendapat kiriman sebuah video dari Semarang. Ingkang wonten ngalian Bapak Santoso, sugeng sonten matur nembah nuwun panjen video ini sampun dugi wonten Lampung. Mugi-mugi mawon video sing samangke saged dadosaken inspirasi dumateng rencang-rencang sedaya khususnya pencinta lan tanah. Jadi pada sore hari ini saya mendapat kiriman video dari beliau Bapak Tur Santoso yaitu mengenai tanuki. Untuk itu ya, jangan skip. Ikuti videonya. Mudah-mudahan video nanti membawa inspirasi untuk kita semua. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam nanasi bunga Nusantara dari kota Semarang. Baiklah, untuk pagi hari ini saya akan mencoba untuk memberikan masukan kepada rekan-rekan pecinta lantana yang pada prinsipnya adalah bahwa ketika kita mempunyai bonggol yang sudah mati sebaiknya jangan dibuang karena insya Allah masih ada manfaatnya. Seperti ini saya punya beberapa bonggol serut ini gaya biawak yang kemudian ini juga ada yang gaya kayak mercusuar. Nah, ini sebetulnya dari bonggol serut yang sudah mati. Kemudian saya juga sediakan media yang pot yang sudah saya kasih pasir atau batu-batu kerikil ya. Kemudian saya juga sudah sediakan tanah liat, kasih sekam yang sudah lapuk, kemudian juga ini stekan lantana lokal yang saya sudah persiapkan yang nanti akan saya gabungkan ya. Jadi inilah sedikit dari informasi bahan-bahan dimana nanti akan saya gabungkan seperti apa selengkapnya, monggo nanti kita sama-sama lihat ya, kurang lebihnya demikian bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Semoga nantinya bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan pencinta lantana dimanapun Anda berada. Jangan segan-segan berkreasi karena dari situlah kita bisa dinilai dari karya-karya kita. Terima kasih, selamat menikmati. Dua kalinya para pecinta lantana. Ini sebetulnya kita ambil dari bonggol kayu jati atau potongan kayu jati yang sudah lama kering, bahkan sudah itu terbakar. Kemudian kita coba kombinasikan dengan stekan lantana yang kita tempelkan atau kita paku pada sudut-sudut kayu jati yang ini sudah kita siapkan. Kemudian jadinya kira-kira seperti ini. Nah, ini akan nantinya akan menjadi cikal bakal tanuki ya. Jadi media sudah kita siapkan, kemudian coba kita tanam. Nah, ini kemudian kita masukkan media tanam yang sudah kita siapkan seperti tadi. Daerah bawah
serut yang sudah saya siapkan di awal. Saya ikatkan ke bonggol ini dengan dua varian warna, yaitu ada yang orange dan ada yang pink. Jadi kita ikat dengan asumsi biar bisa lebih menempel. Kemudian pot yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah dikasih bawahnya alas dengan kerikil atau pasir yang halus, kemudian kita masukkan ini dalam pot. Saya kira sudah lumayan ada bentuknya. Kemudian baru media tanamnya kita siapkan, yang tadi kita masukkan. Ini tanahnya kita campur dengan sedikit pasir dan sekam yang sudah lapuk. Hasilnya saya memang tidak panjang karena ini, walaupun capitan tapi termasuk baru, biar tidak terjadi stres pada stekan lantana yang tadi kita siapkan. Sisi bawahnya agak kita tekan biar lebih rapat, tapi jangan terlalu keras sehingga nanti kita mempermudah karakter untuk bisa berkembang. Seru.
inilah hasil tanah kita. Bawaan apa ya?